Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian dengan izin Allah di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Arab dasar dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah untuk mengenal dan menguasai kosakata dasar dan juga contoh-contoh kalimat yang sederhana ya, yang mudah kita praktekkan insyaallah. Yaitu di pelajaran yang ketiga ada Susalis halaman 14. Ya, nah sebelumnya sudah kita bahas tuh di halaman 14 ya. Yang Alkitabu jadidun ya wal qalamu qadimun. Ini perlu dimurojaah dulu. Ya, artinya dulu coba ya, barangkali masih pada ingat. Alkitabu jadidun apa artinya? Buku baru. Buku itu baru. Wal qalamu qadimun. Pulpen itu lama ya. Al kursiyu maksurun. Kursi itu patah ya. Al ma'u baridun. Air itu dingin. Ya, nah coba sebutkan nih Arabnya. Bulan itu indah. Al-Qamaru Jamilun ya. Rumah itu dekat. Qarib. Dan masjid itu jauh. Al-Masjidu Ba'idun. Ya, jauh Ba'idun. Ya, sapu tangan itu kotor. Al-Mindilu kotor Wasihun. 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 Wasihun, ya. Ya. Keledai itu kecil. Al-himaru shagirun. Dan kuda itu besar. Al-hisanu kabirun. Ya, gamis itu bersih atau kemeja. Komisu al-komisu nazifun. Batu itu berat. Apa berat? Sakil. Ya, dalam Al-Quran kan ada inna sanulki alaika qawlan sakila. Ini surat Al-Mudassir. Ya, paman sakulat. Dan daun itu ringan. Wal waraku khafifun. Khafifah ya. Ya, ya. Jadi kita sudah pelajari ini adalah ciri isim. Isim itu kan kata benda ya atau menunjukkan orang. Ya dalam bahasa Arab itu kan kata itu cuma ada tiga pembagiannya. Itu isim ya, kata benda. Ya, fi'il, fi'il apa? Kata kerja ya, dan huruf al-harfu. Kata bantu. Kata sambung. Ya. Nah untuk mengenal ya isim, fi'il, huruf ya, selain dari maknanya tadi dilihat ya, kalau menunjukkan kata benda atau orang berarti itu adalah isim ya, kalau menunjukkan kata kerja ya, tapi kata kerja yang disertai waktu, telah membaca, sedang membaca, itu fi'il ya. Kalau huruf kata bantu, dan ya, kemudian di dan sebagainya. Ya, nah cara mengenalinya adalah dengan mengetahui ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ya, yang pertama ya sudah kita pelajari adalah adanya tanwin. Jadi yang di akhirnya ya, tanwin itu di akhir. Tidak mungkin di huruf awal atau huruf tengah ya, di huruf akhir. Makanya kan baitun ya, masjidun, kolamun, kitabun, itu tanwin akhirannya. Nah, kalau tidak tanwin, yang kedua cirinya adalah alif lam.
ya. Nah, cuman antara alif lam dan tanwin ini pilihan. Tidak boleh dua-duanya. Ya, tidak boleh kalau ada alif lam pakai tanwin al baitun, enggak boleh. Harus pilih salah satu. Iya. Kalau azaitun kan ada nunnya itu. Bukan pakai tanwin ya. Gitu ya, jadi enggak boleh poligami, Pak, dalam hal ini. Harus pilih salah satu. Enggak boleh dua-duanya. Ya, enggak boleh al-jam'u bainal ukhtain. Menggabungkan dua saudari enggak boleh ya. Begitu. Jadi isim itu ya kalau tidak tanwin ya alif lam. Di antara itu kalau tidak alif lam ya tanwin. Nah, cuman terkadang nanti ada gitu kan. Isim yang tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, ada nanti dipelajari. Gitu. Cuman secara umum gitu ya, secara umum cirinya itu adalah seperti itu. Alif lam atau tanwin. Begitu ya. Nanti sedikit-sedikit kita sekarang kan bukan belajar teori secara lengkap. Sedikit terus banyak contoh. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah masuk teori, nah itu dibahas semua. Ciri isim berapa gitu. Bahas semua secara lengkap nanti di level berikutnya. Tapi kalau untuk dasarnya sedikit-sedikit. Ya, banyak contoh, banyak praktek, nanti banyak latihan. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman 15. Tamarin. Ya, tamarin ya latihan, latihan-latihan. Tamarin itu bentuk jamak ya. Bentuk banyak ya, plural gitu ya. Dari tamrin. Kalau tamrin berarti satu latihan ya. Kalau tamarin latihan-latihan. Ya, iqra bacalah. Ya, waktub dan tulislah. Ma'adobti. Ya, ma'a itu artinya disertai. Bisa artinya bersama atau disertai. Ya, menuliskan, dobti menuliskan awahiril kalimat, akhir-akhir kata. Ya, maksudnya harokat huruf akhirnya ditulis, disebutkan. Karena kalau kita belajar membaca ya, apalagi membaca Arab gundul ya, ya harokat akhirnya dibaca. Jangan diwakop. Ya, jangan diwakopkan, dibaca. Ya, nah coba ini ya. Nah di sini kan ada yang pakai alif lam, yang ada yang tidak. Ya, kalau tidak ada alif lam berarti pakai apa? Tanwin. Ya. Nah ini kan kosakatanya sudah dipelajari sebelumnya. Ya. Nah makanya kan kuncinya itu, kalau kita sudah mengetahui kosakatanya, sudah tahu artinya, gitu. Ketika dia tidak ada harokatnya, gundul, kita bisa membaca. Jadi kuncinya tahu kosakata dulu. Ketika sudah tahu kosakata, ya kata itu tanpa ada harokat, ya kita tinggal sesuaikan dengan kosakata yang sudah kita ketahui. Ya asal tulisannya sama. Tulisannya sama, jangan beda. Beda sedikit aja nanti beda bacanya. Saya ada tambahan huruf alif misalnya. Ya, atau yang tadinya panjang ya pendek, tidak ada alifnya. Asalkan huruf-hurufnya sama gitu ya. Pembacaannya sama, pembacaan dari awal kecuali nanti huruf akhir itu nanti ada kaidahnya. Ya, ketika dalam kalimat huruf akhir itu nanti cara dibacanya apakah doma, fathah, kasro. Itu ada kaidahnya. Akan perubahan gitu. Kadang doma, kadang fathah, kadang kasro. Tapi kalau dari huruf awal ya, huruf awal, huruf tengah ya yang selain huruf akhir itu sama asal kosakatanya kita sudah tahu. Ya, pembacaannya sama. Pembacaannya sama. Ya, kecuali kalau dibaca beda, tapi nanti artinya beda juga gitu ya, walaupun huruf-hurufnya sama
ya gitu. Misalnya kata apa ya, misalnya dainun ya, hurufnya kan sama, dainun dal ya nun gitu ya. Itu kan bisa dibaca dainun, bisa dibaca dinun ya, ketika tidak ada harokat kan gitu. Tapi dengan perbedaan bacaan itu artinya beda. Kalau dibaca dinun ya artinya agama, kalau dibaca dainun artinya hutang gitu ya kan. Ya, cara membedakannya gimana ya, tergantung konteks kalimat mana yang lebih cocok gitu, kata itu. Nah ya, kita coba langsung aja lah ya, dari Pak Andri ya, silakan nomor 1. Masjidun. Ya, artinya dengan artinya ya, masjid. Masjid. Ya, berikutnya. Ah, siapa namanya? Herdian. Hah? Herdian. Pak Herdian. Ya, silakan. Nah, harokat akhirnya dibaca, jangan diwakopkan. Nah, rata-rata kalau untuk pertama ya, ini kan masih kata ya, masih perkata, belum dalam kalimat. Ya rata-rata kita baca doma gitu, akhirannya doma dulu aja. Dibaca doma ya, silakan. Ya, al-masjidu. Artinya sama, jadi antara pakai tanwin atau pakai alif lam, artinya tetap sama, nggak berubah. Ya artinya, walaupun nanti ada apa namanya tambahan makna-makna ya yang agak berbeda ada gitu. Ya, tapi secara umum ya dasarnya bahwa mau pakai alif lam mau pakai tanwin artinya tetap sama. Ya, silakan berikutnya. Al-ma'ud air. Air, ya. Terus. Ma'ud air. Al-baitu. Al-baitu apa? Artinya? Oh, rumah. Rumah, ya. Silakan. Ya. Balik lagi. Pulpen. Ya, sama ya, pulpen. Apa, Pak? Kalbu? Al-kalbu. Al-kalbu. Artinya buku. Al-kalbu. Masa al-kalbu buku, Pak? Iya. Ya, jelas kan. 2000 kampung kalbun anjing. Iya. Komisun kemeja. Iya. Koladun apa? Anak laki-laki. Iya. Terus, nanti. Al-hajar. Apa al-hajaru? Batu ya, hajar aswad gitu ya, ya. Al-waladu apa tadi? Anak laki-laki ya, tadi udah lewat. Amirun, himarun, nah jadi hamilun pak. Apa? Keladei. Keladei ya. Ya. Al-himaru keladei. Kisonu kuda. Ya, kuda. Kisonu kuda. Ya, pas ya. Nah, kemudian ikra waktub, baca dan tulis sama ya. Ini yang sebelumnya sudah. Nah, tinggal sekarang tidak disyakalan ya, tidak diharokatin. Ya, pembacaannya ya harus diingat dari yang sebelumnya atau bisa dilihat. Silakan nomor 1 nanti. Al-maktabu maksur. Artinya meja itu rusak patah ya. Patah ya. Patah atau pecah. Iya, kalau rusak kan umum ya. Al-maktabu maksur. Meja itu patah. Iya. Pak Erdian bisa nomor 2. Apa? Mudarrisu ya. Nah, ini ditanwin ya karena tidak ada alif lam jadi dun. Mudaris apa? Mudaris. Yang lain ya, guru. Jadi dun.
baru ya, guru itu baru ya. Jelaskan nomor tiga. Al-komisu wasiun. Artinya apa? Komis itu baju kotor. Kotor ya, kemeja itu kotor. Al-labanu baridun. Susu dingin. Dingin ya. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Ya, terbuka. Al-hajaru kabirun. Itu besar. Balik lagi. Ala banu baridun wa ma'u harun. Ala banu susu itu baridun dingin. Wa ma'u dan air itu harun panas. Panas, ya. Berikutnya. Ha itu dibaca panjang juga, Ustaz, ya? Harus panjang. Iya, apa harun? Harun. Iya kan ada alif. Ada alif. Ya, silakan. Al itu al muhandisu ya. Al muhandisu jalisun. Ah itu sama yang tadi ya. Al wal mudarisu waqifun ya. Al-Muhandis apa? Bareng-bareng aja yang lain. Al-Muhandis sudah lewat belum Muhandis? Muhandis ada. Belum ya. Belum ya. Al-Muhandis itu artinya arsitek. Iya, Muhandis. Oh, gitu. Arsitek ya atau insinyur. Ya, jalisun apa? Duduk. Ya, wal mudarisu. Nah, tadi udah wal mudarisu dan guru waqifun lawan dari jalisun berdiri ya, waqifun berdiri ya, sambil diharokatin aja Pak ya. Jadi tadi yang dibaca ya diharokatin. Kemudian yang berikutnya nomor 9. Al-komaru ba'idun. Komaru bulan ya. Itu jauh ya. Ba'in. Ya, ba'in. Berikutnya Pak. Al-mandilu nadifun. Mindi itu kan. Mindi. Mindi. Sabut tangan itu bersih. Ya, gitu ya. Diharokatin. Eh? Mindilu ya. Al-mandilu nadifun. Al-mandilu ya. Diharokatin dulu ya, tulis ya, harokatin sakalnya. Ya, berikutnya ya. Imla'il farog. Isi titik-titik. Ya. Fima yali berikut ini biwadi kalimah al-munasibah. Ya, dengan meletakkan kata yang sesuai. Ya, dengan meletakkan kata yang sesuai minal kalimati taliyah dari kata-kata di bawah ini. Ya, jadi maksudnya mana yang sesuai ya, yang titik-titik itu. Pilihannya ada di atas. Ya, jadi supaya nyambung, makanya harus tahu artinya. Supaya nyambung ya, mencocokkan ya. Silakan berikutnya siapa? Tadi terakhir siapa? Pak Agus ya. Yang al-mindilu nazibun tadi siapa? Ya. Ya, Pak Sid ya. Al-hajaru tsaqilun. Artinya berat. Ya, betul. Waktu mau nyambung berat. Iya. Jadi harus nyambung nih maknanya ya. Al-hajaru ya, sambil diisi aja ya, sambil ditulis. Tsaqilun berat ya. Kemudian nomor 2 Rafa. Ya, betul. Al-Qamaru Jamilun. Bulan itu indah. Al-Babu dulu. Ah, nomor. Oh iya, ke pinggir, maaf.
Al-babu rapat. Iya. Jamilun. Iya. Iya, nomor 4 alwaraku. Daun ya, nah, daun kira-kira apa ini? Lawan dari berat. Ya, khafifun ringan. Ya, jadi alwaraku khafifun. Daun itu ringan. Ya, silakan. Mendilu nadifun. Tisu itu bersih. Ya, tisu ya bisa tisu atau sapu tangan bisa. Oh, mendilu itu biasa tisu. Biasa dia. Tapi saya nadifun ya. Eh? Saya nadifun. Tak ayah tu ni, tak ayah mana ni pun. Iba kata mau nyari ramai pun. Pasir. Enggak, yang di atas pak pilihannya. Kata-kata di atas nasi pun mah enggak ada. Ya, masih. Ya. Al-labanu harum. Susu itu panas. Ya, gitu ya. Kreatif gitu ya. Ayo di luhur jawabannya. Nah sekarang, nah baru pak buat sendiri. Kalau tadi mah ada pilihannya. Ngarang. Tapi yang harus yang cocok. Ya, yang milail farok isi titik-titik fimayali di bawah ini dibuat di kalimatin munasibatin dengan meletakkan kata yang sesuai atau memasukkan kata yang sesuai. Ya silakan. Sekarang siapa? Terakhir tadi ya? Agus ya? Rasid, ya silakan. Nah, titik-titik nazifun. Nah, apa nih? Bebas. Ah, jangan pakai tanwin kalau pakai alif lam. Al-komisu nazifun. Ya, al-komisu nazifun. Artinya? Baju itu bersih. Ya. Terus, nomor 2 ke pinggir ya, bukan ke bawah. Rafa. Titik-titik maksurun berarti ya artinya ya meja itu patah ya silakan cari artinya eh ya dingin nih. Nah, kemudian qarib. Qarib apa, Pak Elewan? Qaribun dekat. Nah, kira-kira apa yang dekat? Qaribun, ya. Terus, berikutnya. Komarun ba'idun. Nah, kalau yang pertamanya pakai alif lam, Pak. Al-komarun ba'idun. Ya, artinya? Artinya apa, Pak? Bulan. Bulan? Ya, jauh. Ya. Al-ustadu waqifun. Ya. Yang 6. Artinya apa? Waqifun. Ustad itu duduk berdiri. Sambil diisi aja ya, sambil diisi. Berikutnya Pak Sid. Al-imamu jalisun. Ya, artinya ya, imamnya duduk ya. Tapi makmumnya ikut duduk enggak? Ya. Silakan kabir dapat Rafa. Eh? Berarti itu bukan berat, kabirun. Besar. Terus nomor 9, Andre. Al-muhandisu qadim. Artinya insinyur itu
baru. Kebalikannya lama. Lama ya. Ya, nah jadi dun kebalikannya kira-kira apa? Baru. Alkitabu jadi. Ya, artinya? Ya, gitu ya. Ya, gampang ya, insyaallah. Udah bisa bahasa. Udah bisa ya. Baru pertama ini. Enggak bisa. Enggak bisa, alhamdulillah. Insyaallah ya. Bila sebenarnya banyak kosakata bahasa Arab yang sudah familiar gitu dalam bahasa Indonesia. Kayak kitab gitu kan. Kursi gitu. Banyak ya. Jadi enggak susah lah insyaallah. Nah, al-kalimatul jadidah ya. Kosakata baru. Jadi dari pelajaran yang ketiga ini ada kosakata baru yang belum dipelajari di pelajaran sebelumnya. Apa? Iya betul. Kosakata baru. Jadi dah itu baru ya. Karena ada ta marbutohnya dia ikut ada ta marbutohnya. Mu'anas ya. Mana? Iya, harus sama ya. Kalau mudakan lagi, muanas lagi. Polanya selalu gitu. Kan? Iya. Kalau ketemu muanas. Iya, harus disesuaikan. Ya, kalimat itu. Eh? Kalau mudakannya dari. Enggak ada. Jadi kan tidak semua kata ada mudakan dan muanas ya. Kalau orang kan, misalnya mudaris satu. Oh. Kalau orang mah ada. Ya kan, tapi kalau untuk benda ya itu cuma satu aja, nggak bisa dirubah jadi mudzakkar muannats. Kalau dia misalnya mudzakkar ya udah mudzakkar. Al-babu kan itu yang udah kita pelajari itu mudzakkar semua. Babun, pintu, dia mudzakkar. Apa muannatsnya ya nggak ada. Jadi dia cuma satu aja gitu. Ya baitun mudzakkar udah. Tidak sekarang kursiun jadi majayun. Jadi nggak bisa kalau benda nggak bisa dirubah jadi muannas, babu jadi aba-aba tuh nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Seperti kalimah muannas ya udah muannas, nggak bisa dirubah jadi mudzakkar. Gitu. Ya, kalau manusia kalau orang kan bisa muslim muslimah. Sebenarnya kan di dalam bahasa Indonesia sudah kita gunakan. Laki-laki muslim, perempuan muslimah kan gitu. Itu kan tambah butoh itu tambahannya. Ya soleh, solihah. Ya kan? Munafik ya munafikoh. Tapi munafikoh jarang ya disebutnya. Di bahasa Arab juga jarang disebut. Iya disebut kalau bahasa Arab. Disebut ya harus pakai tambah butoh kalau untuk muannasnya. Begitu ya. Ustadz, ustadzah kan gitu ya. Ya, nah itu yang baru itu al-qamaru ya, al-qamaru apa? Bulan. Jadi dun baru. Qadimun lama, wasihun kotor, nazifun siharun panas, baridun dingin, sogirun kecil ya. Kabirun besar. Maftuhun terbuka. Maksurun rusak. Bukan rusak, Pak. Patah ya atau pecah. Patah atau pecah. Sakilun berat. Khafifun ringan. Jamilun indah. Waqifun berdiri. Jalisun duduk. Ya. Eh? Kan sini jamilun teh. Ah, jelek, qabihun. Goreng gitu. Iya, yeah, qabihun. Qabihun. Qabihun jelek. Nasi qabihun. Jelek teh maksudnya ke orang. Apa aja? Atau ke buku jelek. Apa aja bisa. Oh, karena keburukan. Iya, yeah. Qabihun jelek.
Sama, jelek dan buruk kan sama. Kalau kejelekan gitu kan, keburukan ya itu tinggal bentuk masdarnya. Sebenarnya ini bentuk sifat. Jadi ada bentuk masdar ya. Kalau musbah itu berarti keburukan. Ya, kan beda jelek dengan kejelekan. Kan gitu ya. Nah, kalau kejelekan nanti ada bentuk masdar disebutnya. Itu bentuk masdar dari qabihun apa? Al-qubhu misalnya. Qubhun. Gitu. Kayak jamilun, jamilun indah. Kalau keindahan Jamal, al-jamalu, pakai alif. Itu namanya masdar. Ya, jadi masdar itu kalau jelek itu sih untuk sifat. Disifatkan. Ya. Buku itu jelek. Buku itu bagus, ya. Tapi kalau kejelekan itu ya itu masdar disebutnya. Tinggal dirubah nanti bentuknya. Dari qabihun jadi qubhun atau al-qubhu. Dari jamilun jadi al-jamalu. Polanya beda-beda kalau masdar itu. Ya. Tapi sebetulnya untuk kata jelek atau buruk itu banyak. Bukan hanya qabihun. Bisa juga rodiun. Ya, bisa juga sayyiun. Ya. Gitu. Eh? Suun ulah masuk. Oh, su, iya sayun. Nah, suun itu berarti masdarnya, keburukan, gitu. Kalau sayun yang buruk, gitu, sifat. Kalau buruk keburukan, suun, masuul khatimah. Ya kan, gitu. Jadi ada kata-kata yang lafadznya banyak, ya, maknanya sama, lafadznya banyak, sinonim. Dalam bahasa itu juga ada sinonim, ya, persamaan kata. Ya. Ya, kemudian, nah ini tadi yang antara tanwin dan alif lam ya. Jadi isim itu bisa tanwin, najmun bisa an najmu. Ya, rajulun ar rajulu. Najmun apa? Masih ingat? Bintang. Ya, rajulun apa? Seorang laki-laki dewasa. Kalau yang anak kan walad ya. Dikun ayam jantan. Ya, pakai alif lam berarti adiku. Talibun pelajar ya atau libu. Nah, ini sebetulnya kan dilihat ya ketika ada alif lam itu diperhatikan. Sebenarnya kalau udah belajar tajwid ini nyambung. Ada yang disebut alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qomariyah itu lamnya dibaca al-kitabu kan gitu. Al-baitu. Nah, ada alif lam syamsiyah. Lamnya tidak dibaca, nanti di sini ada dibahas. Yang berikutnya ya. Kalau alif lam syamsiyah, lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf berikutnya. Contohnya ini, an-najmu. Jadi bukan al-najmu kan dibaca. Ya, ar-rajulu. Ya kan, ad-diku. Jadi bukan al-diku. At-talibu, itu namanya alif lam syamsiyah. Ini kalau yang udah belajar tajwid nyambung kan udah. Dalam belajar abad tajwid. Nah, silakan dibaca lagi ya berikutnya. Bagian siapa ya? Adik ya. An-najmu ba'idun. Bintang. Bintang itu jauh. Ya, itu bintang itu jauh. Nomor 2 ke pinggir ya. Ya, rajul apa tadi? Bukan anak, Pak. Laki-laki dewasa. Seorang lelaki aja gitu ya. Ya, diri. Wakifun. Asfalu kulbun.
gula itu manis. Ya. Gula itu manis ya. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Ya. Ad-diku jamilun. Ayam jantan itu indah. Ya. Ad-daftaru jamilun. Aplikasi itu baru. Apa? Buku tulis itu baru, ya. Daftaru jadi dun. Berikutnya nomor 7. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu berhak. Ya, benar. Kaya, ya. Ya, berikutnya aduka nomor 8. Dukan apa? Ada yang tahu? Toko. Iya, kalau duhan ya. Dukan toko ya. Maftuhun tadi apa? Terbuka. Terbuka ya. Terbuka. Jadi memang dalam kitab ini nanti kosakata yang sudah dipelajari itu terulang lagi. Jadi itu jadi dengan banyak pengulangan ya, insyaallah kita akan selalu ingat. Jadi sebetulnya enggak perlu menghafal. Ya, jadi kosakata itu enggak usah diapa. Jadi ikuti aja terus pelajarannya, nanti akan ketemu lagi. Kita ingat lagi, ketemu lagi, ingat lagi. Jadi kunci bisa menguasai sesuatu, menghafal sesuatu, banyak mengulang, banyak pengulangan. Jadi baca aja. Iya, baca aja, enggak usah dihafalin. Nanti ketemu kan ingat lagi apa gitu. Jadi ketika udah sering ketemu, insyaallah hafal. Kayak ketemu orang gitu ya, beberapa kali ketemu udah kenal gitu. Kalau sekali ketemu kan masih lupa gitu kan. Ya, makanya seperti itu cara ini. Ya, silakan. Al-waladu fakirun. Anak dewasa itu fakir. Anak kecil, anak laki-laki yang fakirun, miskin. Anak dewasa ada apa? Enggak, sebetulnya anak itu anak aja gitu. Jadi anak, ya. Anak jadi anak dia sebetulnya itu. Bisa aja udah gede kan tetap anak gitu. Bagi ayahnya kan walaupun udah tua. Tapi biasanya Ustaz, kalau orang Arab menggunakan waladu itu untuk anak yang sudah balig atau bisa juga untuk yang sudah balig. Sebetulnya kalau waladu itu untuk anak ya, anak-anak sebetulnya. Oh. Ya, jadi kalau anak saya misalnya dia udah tua gitu, tapi kan anak saya bagi kata ayahnya kan gitu. Ya walidin kayak gitu ya, Pak. Ya biasanya ibni gitu ya, bisa aja ibni gitu. Ya bunaya gitu kan. Ya, berikutnya at-tufahu lazizun. Apa tufahu? Apel itu lezat. Ya, lezat itu kan dari bahasa Arab laziz. Enak ya, lezat. Ya, berikutnya. Oke. Ya, berikutnya. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Apa wal mudarisu, Pak? Atau bibu tawilun wal mudarisu? Wal maridu. Wal maridu. Oh, benten. Beda. Beda juga cetakan. Hurufnya beda. Atau bibu tawilun dokter itu. Oh iya, cocoknya emang marid ya kalau dokter. Yeah. Tawilun apa, Pak? Ya. Dokter itu tinggi dan pasien atau orang yang sakit itu pendek. Kosirun ya? Ya, kosirun pendek. Dikosor, salah kosor. Iya, kosor diringkas pendek. Tapi mudaris juga bisa, Ustaz. Ya, bisa. Ini beda cetakan kayaknya, cetakan keberapa mungkin di nggak tahu ini yang mana yang dulu mana yang barunya. Iya. Ya, tapi dua-duanya bisa, ya. Dua-duanya bisa. Cuman kalau dokter kan pasangannya pasien gitu, pasangannya.
Ya, berikutnya ya. Tamarin masih latihan. Iqra Tamarinu. Tamarinu, Pak. Tidak ditanwinkan ya. Nah, ini kan contoh ada kata yang tidak alif lam, tidak juga tanwin. Ini contohnya ini, tamarinu. Nanti di dalam ilmu nahu itu dipelajari ya, ini disebutnya ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif itu tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Di antaranya ya. Itu polanya itu kayak gini, Pak. Tamarin, masaji, nanti jamaknya itu bentuk jamaknya. Untuk banyak. Kalau mas satu masjid kan masjid. Kalau banyak masjid, masajid. Masjid-masjid. Nah, masajid itu tidak ada, tidak di alif lam, tidak tanwin. Masajidu gitu. Ya, yang polanya kayak gitu, masajidu, dananiru. Ya. Makatibu, kayak gitu polanya. Tamarinu, ya. Iqra waktu baca dan tulis ma'adobdi, ya sama ada disertai menuliskan awahiril kalimati akhir kata. Jadi akhir katanya jangan diwakopkan, dibaca ya, ditulis. Silakan berikutnya siapa tadi terakhir? Lafa ya. Apa artinya? Pintu, ya. Terus selanjutnya. Tajiru apa tadi? Pedagang. Ya. Ya. Bulan. 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 Pas. Sepadus ingat ke bulan. Ayam jantan. Ya. Nah, apa asariru? Ranjang. Ini udah ya, asariru ranjang atau tempat tidur. Ya, ini rumah. Ar-rajulu. Laki-laki. Ya, rajulu deh, ya. Ya, bukan sakar. Sukaru. Pakai tasdin ya, kapnya. Ya, gula. Sugar kan bahasa Inggris ya, sama sugar. Al-waraku. Daun. Daun, ya. Imla il-farog, isi titik-titik. Farog itu artinya kosong ya, atau titik-titik. Fima yali berikut ini, biwad'i dengan meletakkan. Ya, memasukkan kalimatin munasibatin, kata yang sesuai. Ya, jadi di pilih sendiri ya. Ya, jadi boleh ngarang ya, yang penting nyambung. Bebas. Bebas ya. Silakan, siapa sekarang? Goniun apa? Ya. Tajir. Hulwun. Iya, jadi lamnya sukun. Hulwun. Gula itu manis. Berarti enggak maridun apa? Sakit. Artinya laki-laki sakit. Ya. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Ya, boleh yang lain juga boleh, enggak harus apel. Ya, tinggal dimasuki al aja mungkin, algehu atempe gitu. Aku pa tahu. Al balabala. Iya. Tapi kalau memang yang menjadi nama itu ya sebetulnya nggak usah di Arab ya. Kalau sudah menjadi nama itu istilah ya. Apalagi kalau di Arabnya nggak ada kan gitu. Belum balas. Berarti tidak berlaku alif lam atau tanwin dari itu misalnya atau
enggak usah, enggak usah pakai alis. Iya. Nah, itu nanti masuk ke nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Oh, itu ada. Ada. Iya. Itu ismul ajal syarif itu tadi, tidak ada alif lam, tidak tanwin. Kalau kurma lejat apa, Ustaz? Kurma atamru. Atamru, ya, atamru. Ya, ada, ada. Ada. Atamru lalidun. Iya. Atamru lalidun, atamru lalidun. Berarti mun bala-bala mah bala-bala wes ne. Bala-bala ya. Kan tidak ada di Arab. Jadi istilah kan, jadi ya. Nama ya. Ya. Jadi nama makanan kan? Ya. Itu enggak tahu di Arab ada enggak? Enggak ada. Ya. Nasi apa Ustaz nasi? Nasi? Kebuli. Oh, kebuli. Enggak, ar-ruzu, ar-ruzu. Ruzu. Ruzu bisa beras, bisa nasi. Oh. Ar-ruzu. Kemuli. Lazizun. Ar-ruzu ladidun. Kemuli, wajah sama kayak kemuli. Ar-ruzu, kemuli. Kemuli itu apa ya? Kebuli bahasa ini nyampe ya, lupa ya. Ya, berikutnya al mudarisu tawilun. Guru itu artinya? Guru itu tinggi. Al waladun. Ah, jangan pakai tanwin, Pak, kalau pakai al waladun qasirun. Anak itu tinggi. Ya. Nah, kemudian pendek, weh, pendek. Kebalik, weh. Nah, sekarang sambungin, Mbak, ya. Ihtar kalimatan minal qa'imah, ba. Ya, pilih kata. Ya, pilih kata, ya ihtar itu pilih. Ihtar pilih. Kalimah kata minal qa'imah dari kolom. Qa'imah kolom. Ya, ba ya di kolom ba tunasib yang cocok al-kalimah kata allati fil qaimah alif yang ada di kolom alif. Disambungin ya, dijodohkan. Silakan, Pak. Berikutnya siapa? Rafa. Atau Ibu, ke mana nyambungnya? Ya, artinya? Ya, terus. Berikutnya. Maktuhan. Maktuhan. Apa? Toko buka. Ya. Terbuka. Ya. Kemudian. Apel ya. Atau lazim. Ya, lazim ya, enak. Berikutnya. Al-ma'u harun. Air itu panas. Ya. Al-hajaru sakilun, batu itu berat. Ya. Yeah. Kesit. Kolamu maftuhun. Ya. Yeah. Bukan, tadi maftuhun udah, Pak. Maftuhun udah. Oh, maksurun. Itu disambungin aja pakai garis ya. Pakai garis. Dijodohkan. Atau saya sih ada. Oh ini. Ya, kalimat itu jadi dah kosakata baru hulwun tadi apa? Manis. Manis ya. Maridun. Orang yang sakit. Adukanu toko. Goniun. Kaya. Kaya. Towilun. Tinggi ya, fakirun, fakir ya, atau mungkin kosirun, pendek, atufahu, apel ya. Fakir miskin itu sama atau beda? Secara umum sama, cuman ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Memang ada perbedaan pendapat juga, tapi yang populer ya, fakir itu lebih dari miskin. Ya, jadi kalau orang miskin dia punya penghasilan, cuman tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kalau fakir nggak punya penghasilan.
Oh, gitu. Lebih parah. Iya, lebih parah. Pakai enggak punya penghasilan. Miskin. Ya. Ini ada kata maridun sakil, ada atau ribu maridun. Berarti siswa itu sakit. Sekarang pertanyaannya, saya sakit karena apa? Anak maridun lah. Iya. Gitu. Anak maridun. Ana maridun, anta maridun, huwa maridun. Untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan tinggal ditambah ta marbuto. Iya. Hiya maridotun. Nah, ada ta marbuto. Karena perempuan. Perempuan. Ya, anti maridotun. Ana, ana yang perempuan bisa yang bilangnya ya ana maridotun. Kalau dia laki-laki berarti huwa tetap ya. Iya, gua marin. Gitu. Ya. Nah, berikutnya itu membedakan alif lam tadi ya. Huruf apa? Alif lam qomariyah dan alif lam syamsiah itu. Huruf-hurufnya itu, Pak. Ya, halaman berikutnya itu. Al-huruful qomariyah, huruf-huruf qomariyah tadi ya, yang lamnya dibaca. Ya, itu alif, ba, jim, ya walaupun nggak dihafalin sebetulnya kita kan udah apa ya, udah feeling gitu ya. Udah terbiasa kan, udah terbiasa membaca, ini lamnya dibaca, ini lamnya tidak kan gitu. Walaupun nggak usah dihafalin huruf-hurufnya. Itu ya, qomariyah dan syamsiyah. Ya, cukup dulu mungkin untuk pertemuan sekarang ya. Syukran ala itimamikum. Kulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.